Ayo cepat, aku colek ya. Bang kiri. Hey. Ah, aku bukan setan. Oh nyebut aku tak benar. Oh jangan gitu ya. Udah ya. Apa sih lepas? Itu. Bang tadi simpen uangnya ke situ. Masa tiba-tiba pas masuk komai uangnya tiba-tiba nggak ada komai. Ditanya Omek kawin makan enggak mau makan, nyiapin bajunya. Salah isinya Omek nyu. Ya Om, ya Allah. Baju tak beni ya kan sebentar lagi Om nyu udah mau syuting. Dia tiba-tiba nanya duit. Eh, kan. Gimana uangnya itu beradanya? Astaga, nah pokoknya sekarang harus tanggung jawab Om. Om jangan marah sama Omek dong nyu. Oke, okay, Donsu. Nah, tadi pagi Onyo nemuin uang di meja Onyo. Sekarang uangnya disimpan sini. Nah, sebelum itu Onyo mau tes kejujuran dulu, tes kejujurannya Om Michael. Jadi Onyo simpen ceritanya kan Onyo ke toilet nih. Duh, mau ke toilet dulu, terus uangnya ada di situ tapi uangnya ada di sini tapi Onyo bilang tadi uangnya di sini nih di meja ini nih mana Omek gitu. Nanti kita lihat keseruannya seperti apa. Ini Onyo mau ke toilet dulu. Oke, let's go. Onyo, Onyo, mana sih si Onyo tuh? Ya ampun, baju apa dia nanti yang pergi ini? Tapi kayak bagus ya. Bajunya, baju apa yang cocok buat di hari ini? Ketiga. Oh my, ngapain di sini? Cari baju buat Yuli nih, pergi nanti ke Denia. Emang Om Mike sudah tahu bajunya yang mana? Ya makanya itu ada tiga kan. Om Mike bingung nih, tiga ini Omnya sukanya yang mana kira-kira? Kalau Om Mike sih bagusnya warna hitam. Warna hitam. Perginya? Ya pergi bagus hitam. Ini ya? Bagus kan? Pas sama celananya, Nyo? Celananya gini. Iya. Keren pasti pake ini, Nyo. Lah? Uang di sini mana, Nyo? Ya kan, saya gak tahu. Kan biasanya Yu simpen di laci kalau uang Yu. Ada nggak di laci? Nggak ada, Mike. Ya, nggak boleh gitu dah, Mike. Nggak boleh gitu gimana, Yu? Mentang-mentang Omek baru utama masuk. Omek nggak tahu orang masuk aja nggak ada duit, Yu. Gimana, Omek? Yang benar, Yu. Ini buru-buru sama ini, Yu. Omek nggak tahu benar, Yu. Nggak ngumpetin. Ayo dong, Omek. Yang benar. Benar, benar. Nggak ngumpetin, Yu. Nggak tahu. Masuk nggak ada duit di situ. Cek mana CCTV uang? Deh, cek CCTV kalau Yu nggak percaya. Mana uangnya, Mike? Ayah nggak ngeliat, Bang. Bener, ya? Ayah masuk aja. Nggak ada duit di situ. Bercanda. Oh, dia bercanda aja, Jum. Cuma kayak gitu, Jum. Orangnya. Bercanda mulu. Bukan masalah bercanda, Oh Michael. Uangnya disimpan di mana, Om Mike? Kalau Mike ngeliat, bagaimana, Jum? Ya, di mana uangnya? Pertanyaannya, uangnya di mana, Om Mike? Ambilnya. Jangan diambil, Om Mike. Itu uang, Jum. Anggol Lovan. Beneran, Omek nggak tahu kalau ada duit di situ. Nggak no. Boleh gitu, Omek. Omek jadi nggak enak hati kalau begini nih. Jadi serba salah kalau begini caranya nih. Nggak enak kalau masalah uang, Nyo, hilang, Nyo. Omek kalau mau, Omek kalau mau uang tinggal minta sama Nyo. Ayo tahu, Nyo, dia suka ngasih. Tapi Omek nggak berani ngambil, Nyo. Semua umur Omek nggak pernah ngambil. Nggak pernah ngambil kayak gituan, Nyo. Uang orang, Nyo. Omek nggak tahu. Omek nyariin baju, tadi nyariin Nyo kesini. Nyo, Nyo, Nyo. Iya nggak ada. Akhirnya ayo liat baju nih mungkin yang mau dipakai sama Yu, ayo pilihin. Yu tiba-tiba nanya duit. Ayo gak tahu gimana uangnya itu beradanya. Astaga, Omek, nah pokoknya sekarang harus tanggung jawab uang ini. Omek jangan marah sama Omek dong, Yu.
kok jadi gue disalahin? Ya udah, cari barang-barang yuk. Ayo deh, cari deh. Kalau gue geledah, Om ini geledah nih semua nih, geledah yuk. Kayak jadi enak hati kalau begini masalah uang nih. Uang di mana? Masuk nggak ada uang, tiba-tiba uang hilang. Nyok. Ya nggak boleh gitu juga, Om Mike. Tanggung jawab. Tanggung jawab apa, Nyok? Om kagak nggak ngambil. Mau gimana? Sosok gitu, Om Mike. Sosok nggak tahu gitu. Sosok ngerjain Onyo gitu dia. Ayo ngapain ngerjain you, Nyok? Masalah duit lagi, Nyok. Ini di mana lagi? Ini duit ada. Duit berada, ya. Gak boleh gitu dong, Om Mike. Ayo cepetan siap-siap, kayak mau presio, baru jam berapa ini? Ntar dimarahin lagi. Ayo siap-siap, Nyong, ini bajunya. Onyonya belum ganti baju. Bajunya ke bawah, ganti mobil dia nanti. Yes. Ganti mobil nanti, Nyong. Ya, enaknya gini baju ini. Ah, udah lah, kalian pergi dulu lagi. Kalian mau lanjutin vlog dulu. Mana dong sini, Elsu? Yaudah, ini kan. Yuk, kita setinggal dulu. Kita kan mau ke live MV Shop, kan? Yaudah, oke. Elsu ini sekarang Onyo mau beli sepatu buat kesana. Oh, buat shop live ya? Sepatu mana ini? Ini pake sepatu ini aja bagus nih. Buat kata bininya, Nyo. Hah? Pake sepatu ini. Ini bagus nih, Nyo. Ini bagus nih. Oh, Nyo. Oh, Nyo, diem aja sih, Om. Tanya, Nyo. Ini sepatu ini bagus. Om udah pilihin, Nyo. Mau pas sama bajunya itu. Nyo. Anggelovan simpen sepatu Onyo yang itu di mana? Ini ayo udah sediain, Nyo, sepatu ini buat you pergi, Nyo. You jangan marah, Nyo. Nyo, udah ini aja nih. Turun terjatuh lagi itu, Nyo. Ini udah dipilihin. Onyo gak mau. Udah ketemu, Nyo? Jadi bajunya dulu kali ya, Nyo? Gampang aja bajunya. Oke. Mau tema warna apa nih, Om, hari ini? Nyo, bilang Omek aja, Nyo. Omek cariin, Nyo. Nyo. Nyo, mau pakai baju ini, Nyo. Pergi nih, Nyo. Tapi ini ya bagus nih, baju nih, Nyo. Ada pilihan nih. Beberapa macam mau pilihin nih, Nyo. Yo, ini ya, pakai baju yang mana? Ini bagus nih, Nyo, ini. Pas sama sepatu itu, Omek pilihin tuh. Ada putihnya juga, Nyo. Iya, ha? Nyo, Nyo, pakai baju yang mana, Nyo, ini, Nyo? Ini antara dua ini, nih. Nyo, itu Omek bawa dua-duanya deh sama sepatu ya, Nyo, ya. Udah bunuh, ini suka deh. Omek taruh mobil dulu ya, Nyo, ya. Oke, gimana reaksi Om Mike? Onyo dia menyesalkan kayak gini. Ini kayaknya Om Mike tadi udah kasih banget ya, Nyo. Kayaknya udah mau nangis deh. Yo, tega gak sih, Nyo? Nen Om Mike gitu. Tega? Oke, Donsu gimana kelanjutannya nanti? Ikutin kita terus sampai di tahap ini ya. Let's go. Donsu, kembali lagi bersama saya, Betren Beto Putra Onsu di YouTube saya dan N Family. Donsu Family. Nah, ini Onyo, kan hari ini ada live MOP Shop kan? Sebelum live-nya mulai, kita duduk dulu di ruangan bunda. Ada siapa sih? Hai Onyo! Onyo! Kayak ada suara ya? Kayak ada suara ya? Bau masih hidup, beda lah bau. Masih hidup. Onyo nengok ke belakang, apa Onyo salah? Bantal Onyo kanan-kanan aja. Siapa ini? Bawa ini bau. Siapa sih? Bau masih hidup dong. Aku udah liat Nyo. Oh iya gila. Kayak gini. Onyo, jago nembak. Coba aku colek ya. Bang kiri. Onyo mah, aku bukan setan. Onyo buta buta beneran. Onyo jangan gitu ya. Udah ya. Masih hidup. Garisnya yang jelek.
ada nyolek. Gak dicolek. Oh ya, ya ampun, my brother aku. Kamu gimana persiapannya buat emo vision nanti? Aku pakai baju ini loh, yo. Hai. Aku nih. Oke, okay, Ini mau ngomong apa sih? Mau makan? Mau makan tadi dia dari redaksinya nyok. Mau makan apa nyok? Makan nyok. Makan. Tuh. Oh, ini belum lapar. Tanya Omek kan. Abis ini live-nya orang itu. Omek nanya nyok ini. Itu guys, tahu Pak. Yo, Zet, nanti live-nya pakai itu. Nyok, mau makan apa? Bentar dulu Omek lagi ngomong. Dia lagi ngomong nyok. Omek kan cuma nawarin makan doang, makan dulu, belum bentar, makan tadi. Nanti kalau sakit gimana, Nyo? Tolong. Bentar, Omek, kan udah dibilang. Omek kan cuma nawarin makan, kau makan. Wajib memakai masker di sini karena harus memakai masker. Ya udah, kau makan, mau gimana? Bentar, Omek, kau juga kau pilih. Ini bukan buku menu itu. Kan ada bacaannya juga itu tuh. Pastel, kayak dimsum, nasi bakar. Kamu kan suka biasa nasi bakar cumi, mau? Bentar, Omek, kan Onyo udah bilangin. Udah, Nyo, jangan marah-marah. Onyo udah bilangin bentar, terserah Omek. Udah lah, udah gitu. Nyok, dia setan bukan? Bukan, Nyok. Kenapa bisa datang? Dari dulu sampai sekarang. Ya udah, Nyok, jangan marah, Nyok. Ya kan? Ya terus sekarang gimana? Ayo coba sekarang ngomong. Rumahnya dari sini. Rumahnya dulu sini. Nyok. Hah? Ya itu tanya rumah. Enggak, satu jam kesini. Kalau naik motor? Iya. Naik mobil? Ini. Yang jauh tuh yang sama tuh naik. Sayang, Nyok sayang. Maaf tadi dari bawah. Dari mana, Man? Dari bawah, nyiapin baju. Ini Pak ditanya, Om kawin makan enggak mau makan. Nyiapin baju. Salah satunya Om Nyu. Ya Om Nyu. Baju Tabeni ya kan sebentar lagi Om Nyu udah mau syuting. Oh iya. Kan? Om Nyu makan dulu deh, sudut dulu ntar. Mau ada nasi bakar kan. Iya, mau nasi bakar, oke. Yop, kenapa yop? Om yang nomornya dari tadi. Kan udah dijawab itu, tanya. Kan Om kena awal nih, Nyu mau makan apa? Kapan ditanggepin? Masalah marah yang tadi, masalah tadi masih marah sama Omek. Omek, yaudah Omek, yaudah Omek, kasih marah sekarang. Kita gak usah vlog dulu deh, kita gak usah vlog dulu deh. Nanti. Oke, masih. Enggak, jadi gak mood ngobrol nih. Ya udah, kalau yang tadi masih marah. Ya bentar, kan udah bilang bentar. Ya udah, maunya gimana sekarang? Maunya, mau ngobrol, bentar. Omek yang ganti deh, jangan jadi kita berantem begini. Yaudah, ntar deh, harus ngobrol deh nanti. Oh gitu. Ya. Ya udah, kalau Yu enggak mau makan yang penting kan Yu udah pesan sama Kak Ivan. Yu tunggu di depan aja deh. Ya udah lagi. Jangan marah, Yu. Jangan marah, Yu. Kenapa? Oh, Yu kenapa ya, Mandi? Mau make. Ah, ada nasi. Nasi sehat. Onyo. Ayo, let's go. Oke. Okay. Onyo, let's go. Eh, kenapa sih? Kenapa sih? Let's go. Kak Dan, Onyo mau live dulu ya, live tabinya. Oke lah. Onyo, bakar kan tadi mau makan nasi bakar jadi mau sekarang aja yuk ini makan dulu enak dulu Om Mike aku makan deh tadinya yuk minum nih selamat terima kasih ini makan masker yuk ya kan mau yuk ini Om Mike kasih ini nggak mau nasi bakar yuk Onyo kenapa sih Nyo jangan marah-marah Nyo? Nyo? Awas dulu, Omek, awas dulu. Ya kenapa sih? Ini makasih bakar ini kita udah selesai live, sekarang kita mau ngomong. Jadi sekarang Nyo mau ngapain dulu? Mau istirahat dulu sebentar di sini. Coba bunda ah. Tadi seru banget ya, pas tadi live sama Uncle Bowo, live sama JJ dan Uncle Vito itu mereka lucu-lucu banget ya. Mereka bagus actingnya, bagus mereka lucu banget ya, bagus mereka mempromosikan makanannya. Ya udah lah kalau gitu. Omek ngomongin tadi Jo. Lucu lah kan. Omek soalnya kalau nggak kayak gitu masih nggak lega hatinya. Kenapa lagi Omek datang sini? Maafin masalah ya, ini kan kita pulang tugasnya Om Mike sekarang udah nunggu di mobil.
gila Onyu tadi kan Omek tawarin makan, Omek tawarin minum gak mau. Kan Omek tahu. Omek ngomong tapi Onyu mau didengar. Sekarang mau Oke Yoko di sini ditangkepin Omek kan enggak. Iya. Oh, saya minta maaf ya. Ya, tadi kan Onyu cuma mau minta tak mau tanyakan duitnya dari mana sih duitnya Omek, cuma ditanya gitu doang Omek. Omeknya enggak jujur. Ya tapi emang Aing gak ngambil nyok. Kalau Aing ngambil pas Aing bilang. Kan Aing gak tahu. Terus Aing harus gimana sekarang? Aing nawarin ini itu gak mau. Apa mau yang pun mau. Iya, bentar dulu deh, keluar dulu deh. Kita ngobrol dulu deh, bro. Ngobrol sama saya. Nanti ngobrol lagi. Ya. Oke, nyok. Gini ya, Mike, ya sebenarnya. Oh, Mike. Sebenarnya Omek itu simpan di mana uangnya? Aing nggak ngambil nyok. Kalau Aing ngambil pasti Aing bilang sama Yu. Tapi Aing pertama masuk ke kamar Yu itu mau terambil Yu, nggak ada duit di meja nyok. Gak mungkin Omek kalau nggak ada duit di meja itu, Ono kan lagi ke toilet. Omek tadi simpan uangnya ke situ. Masa tiba-tiba pas masuk Omek uangnya tiba-tiba nggak ada Omek. Yo, Aing udah berikut ini lama banget nyok. Masa Aing jahat sama Yu kayak gitu, Aing bener tahu Aing sih jujur sama Yu. Iya, Aing ngerti, cuma Aing pas masuknya, pas Omek datang tiba-tiba uang nih lah. Masa tiba-tiba, tak, Omek jujur aja, Omek kan gak pernah marah sama Omek. Omek cuma bilang Omek aja. Sekarang itu Nino, masa Omek mau ngelakuin, tapi Omek harus jujur dengan keadaan yang salah. Omek gak mau, Nino. Nanti kalau misalkan Ayah udah marah gimana? Kalau Omek bohong kayak gitu. Omek kan nggak tahu, Nyo nggak boleh pernah tahu itu uang di situ. Omek pernah lihat, Nyo. Beneran. Di mana Omek orangnya? Itu nggak apa-apa deh sekarang Yu maunya di mana? Ayo mau gimana? Ya Omek mau ganti. Ayo mau ganti, Nyo. Yu biar lihat nih tas Ayo. Ya Ayo lihat nih tuh Ayo cuma beda segini, Nyo. Gak ada lagi. Tuh. Wah pasti udah dibeli. Enggak, Nyo emang Omek segini. Nyo, Omek ganti deh seadanya, Nyo. Udah mau diganti? Enggak, Onyo cuma mau uang yang tadi. Tadi ini cuma ada 20 ribu, Onyo gak ada lagi. Oh my god, Onyo kemana sih Onyo uangnya? Masa Onyo mau? Enggak ada, Onyo beneran. Coba bener, boleh periksa semua. Omek jujur aja gak sih Omek? Kamu cuma punya 20 ribu nih Omek ganti deh. Gak apa-apa deh, ada sih Omek. Omek ada lagi, Omek cuma pake segitu doang Omek ganti. Omek ikhlas. Omek gak ambil nih Omek. Omek cuma punya segitu doang 20 ribu. Jadi gini Omek, sebenernya itu kita cuma mau uji kesetiaan Omek aja. Sebenernya uangnya ada yang tadi. Ya ampun Omek, tega banget nih Omek. Omek kaget nih Omek. Yang kayak gitu betangkatnya. Iya. Angkat depan. Siap bu. Biasa angkat depan. Dok, pintu, dok, pintu, dok, pintu. Ini angkat. Nih, ganti tuh duitnya tuh. Duit yang lo hilang tuh. Oh iya, akhirnya. Dari pikiran nih. Pulang gue kasih sepuluh bensin, beli ini, itu. Ikhlas, kamu ya Pak, gantinya ikhlas. Kasih nih. Beneran gak sih? Ya, terima kasih ya timnya semuanya. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Terima kasih nih. Jadi gimana Om Mai? Jadi gimana Om Mai? Tadi kan tadi orang duit hilang katanya duit dari mana gua enggak ngambil duit. Ya ampun. Di meja tuh gue ngambil kan, gue depan deh tadi. Kau makan, nak nawarin makan, minum, gue ditanggepin. Sekarang gue ngambil duit, itu duit di meja. Ya di sini, duit gue dimana? Gue cuma puji, ya anggar doang nih sama ini. Mas Oyong nih, kayak gue berdepan, duit hilang. Duit ini ada, masih Om Oji, Om Oji, udah. Emang uangnya di mana sih, Nyok? Sudah? Uangnya ada di sini. Kantongnya masih onyok. Pantesan lah, nggak ada 150 ribu, kenapa? Gitu. Pokoknya buat kalian semua, apapun yang bukan hak kita, jangan kita mengambil jangan karena ambil. Jangan pernah mengambil itu karena mau sedikit pun itu jangan. Iya, jangan pernah. Karena kenapa? Karena jika kita mengambil itu, siapa tahu kita melewatkan rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga dosa. Dosa. Intinya karena adalah juga tadi udah dikduk tuh. Nah, orang ini ngomong itu enggak mau duit, Nyong, masalahnya, Nyong. Kan sensitif masalah duit, Nyong.
ini kita bisa belajar dari ini ya, bahwa sekecil apapun yang bukan hak kita jangan pernah mengambil, karena dosanya akan besar. Ini kesabaran Om Mike teruji ya. Kali ini kesabaran Om Mike teruji. Terima kasih Om Mike, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Yo, Om Mike punya terima kasihnya satu nih. Apa? Bunda kita ada berapa? Ibu kita ada berapa? Ibu kita? Bunda. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, kok diajak? Oh iya, kita mau lewat dulu ya. Itu ngomong. Bunda kita ada berapa, Om Mike? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makasih semuanya.